Yo, what's up teman-teman? Kali ini gue cobain game baru dari Tencent, Kalabiao. Ini adalah game TPS atau third person shooter, game tembak-tembakan tapi karakternya waifu. Wah, menarik ya. Anggapannya Valorant tapi karakternya Genshin Impact. Ya, anggapannya seperti itu. Cuman kalau Valorant itu adalah game FPS berbeda dengan TPS ya. Perbedaannya itu cuma di ininya doang, tampilannya teman-teman. Kalau FPS first person biasanya yang kelihatan cuma tangannya doang, sedangkan kalau TPS itu sudut pandangnya orang ketiga, third person ya. Oke, mungkin kita langsung cobain aja. Wow, ini sih jujur karakternya keren banget. Oke, kita lihat dulu semua karakter-karakter yang ada di game ini ya. Dan kita bisa lihat untuk senjatanya apakah sama. Sebentar deh. Oh, sebenarnya senjatanya sama aja sih ya. Nanti tergantung di... Oh, enggak nih, enggak sama. Apakah senjatanya tuh ngikutin dari karakter, atau nantinya setelah masuk di game kita bisa ngebeli semua senjata-senjatanya itu? Seriusan, ini game menurut gua sangar banget dan menjadi terobosan baru kali ya. Kemarin udah ada MOBA versi anime, sekarang ada game FPS, ada game TPS tembak-tembakan tapi karakternya anime style. Oke, mungkin kita langsung coba ke battle-nya aja kali ya. Let's go. Oke. Di awal kita bisa milih karakter tentu saja. Kayaknya sih senjatanya ngikutin dari karakternya. Gua pengen... Oh, ini shotgun. Ini mirip-mirip Scar L sih. Oke, gua bakal pilih dia aja. Oke, ini dia. Wait, gua kurang paham di bagian sini. Tapi kayaknya ini beli item-item di senjatanya nggak sih? Ya, kita bebas aja lah ya. Dan mata uangnya gua barusan nggak tahu teman-teman. Ternyata di situ harus kita perhatikan juga ya untuk mata uang, mata uang. Oke. Ajir, keren cok, sumpah. BTW ini bisa juga nempel di dinding kalau nggak salah ya. Dan anjir, hitung-hitungan baru saja cok. Sambil belajar bahasa Cina nih gue. Kalau sprint gimana nih? Oh, cuma seperti itu doang ya. Oke. Bisa denger step nggak sih? Oh, lompat dua kali ternyata bisa juga. Oke, ada orang nih. Anjir, mati cok, kenok anjir. Ternyata nggak langsung mati juga ya, di situ masih bisa kenok. Ah, ini nonton nih ceritanya ya, nggak asik banget. BTW di sini di bagian bawah itu ada skill-skillnya juga loh, mirip banget dengan Valorant, ada skill-skillnya gitu. Dan kalian bisa lihat barusan dia terbang cuk, karena ini bisa nempel di dinding teman-teman. Gila, brutal coy. Bedanya kalau FPS dan TPS sama Valorant ini bedanya bisa RNG sih, run and gun ya. Oke. Sekarang kita bakalan coba ini dulu, barusan recoilnya agak kurang sih kayaknya. Oke, pakai silencer enggak sih? Oke, boleh. Let's go. Wait, gimana cara untuk nempel di dinding seperti itu teman-teman? Oh, kocak anjir. Ini kayaknya bisa nempel di dinding seriusan. Tapi gue nggak tahu caranya gimana ya. Kita ngumpul aja deh barang temennya. Ini siapa coy? Apakah ini tameng kita coy? Oke, gue bakal gabung sama temen cok. Wait, kayaknya di situ ada tembak. Ada yang kenok, kita bunuh aja. Reload dulu. Anjing seru cok, sumpah. Gua jago nih bos. Sebenarnya gua penyuka game FPS ataupun TPS seperti ini ya. Cuman ya,
karena channel gue biasanya main game RPG begituan ya, main game-game santai. Oke, menang di ronde kedua. Nice. Asli gue suka banget, cok, kocak. Gokil sekali ya. Wait, ini apa nih? Katanya bisa dibeli. Item kita udah hampir full ya. Menarik. Jadi kita itu ngumpul-ngumpulin poin setiap rondenya dan melengkapi attachment yang ada di senjata. Oke. Ini bomb mission gak sih? Pahu sih nanti. Oke, gue masih belum ngeluarin skill-skillnya nih. Wait, apa itu? Ataukah itu nge-scan? Sepertinya itu barusan nge-scanning ya. Oke, sebentar. Enaknya kalau TPS mah bisa TPP-TPP beginian, coy. Oh, musuhnya di situ, cok. Bisa-bisa nggak kebagian kill nih gue. Culei jiangse. Anjir, recoil gue jelek banget. Eh. Nice. Ah, kenok juga. Napsu banget gue. Ayo my friend. Wah, ini bawa coy. Dan itu kayaknya bisa ngeluting juga sih teman-teman. Ronde ketiga kita kalah ya. Boleh lah. Gak masalah kalah. Oke, kita beli dulu. Oke, barusan si ini skill yang satu itu kayak nge-scanning gitu. Untuk skill yang kedua nanti deh setelah ada musuhnya aja ya. Ini bomb mission cok. Kenapa kita barbar kali ya? Sumpah ini game seru banget cuy. Kayaknya enak pakai ini sih ya. Pakai apa? Sniper-sniperan cuy. Gue masih belum hafal map nih ya. Oke, di situ ternyata. Astaga. Barusan gue keker, cok. Anjir, musuhnya ini tahu main ya. Kampret nih. Agak susah juga usulnya, gak semudah yang gue bayangkan, boy. Ya, kita harus main strategi, cok. Nih. Ini kayaknya tahu juga main ya. Bisa nempel-nempel di dinding begitu, cok. Wah, ini barbar ini. Oh, jadi triknya seperti itu ya. Kalau kita ditembak, miring-miring aja. Jadi, apa? Tipis. Oh, kita kalah kah? Ah. Gak seru. Ah, mungkin pakai sniper kali ya. Let's go lah. Let's go. Atau mungkin itu first half. Setengah ronde kali. Ini skillnya ada 3 ya. Yang pertama sih, yang terpenting kita bisa nembak aja dulu. Masalah skill-skill nomor 2. Oke, pertama kita pilih ini dulu. Oh, jadi kalau mau terbang itu lompat dulu. Oke. Okay.
Ayo teman-temanku, scan mereka. Oh. Nice. Nge-lag, cok. Salah ternyata gue, cok. Oke. Agak panik dikit, gak ngaruh. Tapi ini sniper, boy. Kenapa gue yang bawa bom, cok? Kita ngikutin teman aja ya. Oh, ada orang tuh. Ayo. Anjir, gak kena, cok. Ayo muncul kau, coy. Gua takutnya dibokong nih. Nice, satu knock. Ayo, Bray. Nice. Sniper nih, boy. Mantap sekali. Barusan gua fokus dikit ya, jadi enggak banyak ngomong, teman-teman. Biarkan teman kita yang bawa bomnya aja. Gua enggak tahu ngeplan. Nging. Asik, sumpah game ini seru, coy. Gokil. BTW gua mau dari tadi tuh enggak pakai skill apapun ya. Kita ikutin lagi teman kita ya, rata-rata kemana nih? Pada kemana kira-kira? Wih, Su, San, R, I, Ing, telat. Apakah udah di sini? Anjir, gue keburu maju sih. Let's go, guys. Caranya nempel-nempel di dinding gimana ya? Anjing. Wah, gokil, yo. Aimnya lurus banget ya. Ini tahu main sih. Dia megang Scar L, coy. Tapi sayangnya barusan terlalu open ya. Oke, kayaknya kalah nih kita di ronde ini. Aduh, sayang banget. 2 versus 1 barusan. 4-3 skornya. Kayak masih ada harapan. Oke, kita dapetin silencer ya. Oh, itu bisa dibeli juga. Oh, nice. Kali ini gue gak bakal nafsu. Mainnya santai ya. Gua pikir ini adalah sniper yang one shot gitu.
Ayo teman kita mau kemana nih? Kita ngikut aja teman-teman. Oh itu udah kenok ya? Oke, mereka ada di atas semua. Oke, nice. Cusi Lici. Kita menangkah ini? Wede, menang dong. Gokil. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah game ini layak untuk rilis secara global? Makasih udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.